Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan, tapi sangat menyenangkan di telinga Tuan? Jelas yang jujur. Bagus. Selama ini Tuan hanya mendapatkan semua kebohongan, kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas, pura-pura cinta, pura-pura setia kepada Tuan. Padahal di belakang Tuan, dia melakukan perselingkuhan dengan Adipati Prabakara. Bohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, Angling Dharma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang menyamar sebagai dayangnya. Kau. Yang tewas, letakkan di gerobak. Yang luka-luka sebelah sana. Yang tawanan, bawa sebelah sana. Ampun, Gusti. Giriwara melarikan diri lewat pintu rahasia. Apa? Perintahkan 3 orang untuk melacak dia. Baik, Gusti. Paman Prabakara, Paman, Ahenda Prabu pingsan waktu berbincang dengan Prabu Angling Dharma di Telem Sari. Prabakara. Iya, Gusti. Benarkah kau pernah selingkuh dengan Daneswara? Ampun, Gusti. Mata wanita itu menghancurkan semua tata krama dan kesopanan yang hamba miliki, Gusti. Mata itu menyihir nafsu hamba, menggelegak, dan menutupi semua pikiran sehat hamba. Hamba menyesal.
Katakan saja, kau selingkuh dengan Daneswaro. Benar, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun. Ayanda. Gusti. Gusti. Gusti Prabu. Gusti. Angkat tubuhnya. Tidak sebaiknya kita menginap di rumah penduduk, Gusti Dewi. Sudah cukup jauh, Tirus. Saya khawatir mereka mengejar-ngejar kita. Hamba kira mereka tidak akan mampu mengejar kita, Gusti Dewi. Kita sudah sangat jauh. Tidak usah membangunkan penduduk. Kita tidur saja di emperan rumah yang ada balainya. Besok pagi baru kita jelaskan pada pemilik rumah. Tujuan kita kemana, Gusti? Besok saja kita pikirkan. Ayo. Sebagai perempuan, Daneswara sangat tahu tentang kelemahan lelaki. Bahwa kebanyakan di antara kita langsung akan takluk kalau mendapat pujian dari seorang wanita. Yang harus kita cermati adalah apa sebenarnya tujuan Daneswara untuk melakukan itu semua. Kenapa perempuan itu sampai mengkhianati Pangeran Danur? Barangkali karena dia tidak sabar menunggu pangeran berkuasa sepenuhnya di Kalinggapura. Lalu dia menggoda Kakang Prabu untuk bisa segera menikmati kekuasaan dan tentu saja limpahan emas permata. Saya menduga semua itu adalah tekanan kakaknya, Giriwara. Tangkap Giriwara dan Daneswara. Hukum mereka seberat-beratnya. Kalau kakang letih, kita istirahat saja dulu. Bilang saja kamu sudah letih, Lu. Kita bisa istirahat. Jangan mentang-mentang saya perempuan, maka harus lebih dulu letih. Mbok tidak usah terlalu sombong. Saya tahu kakang sudah letih. Kamu? Tidak. Thank you.
Kamu jadi pendiam, Lu. Sepertinya pikiranmu tidak berada di tempat ini. Mungkin masih bersama Aditya. Kalau ngomong jangan dibolak-balik begitu. Mungkin Kakang yang sebenarnya masih kangen sama tantri yang centil itu. Kakang kangen sama cubitannya kan? Iya kan? Ngaku aja, ngaku. Iya kan? Cemburu. Kakang begitu mesra kepada tantri. Aku malah ingin sekali menikah sama Aditya waktu kulihat dia menggandeng tanganmu. Dia anak yang perlu dikasihani, bukan dicintai. Saya kira paling lama sepekan lagi kita sudah masuk daerah pegunungan Kendeng Utara. Masalahnya di sebelah mana letak perguruan Halimun Peta itu? Kita bisa tanya penduduk. Mereka pasti tahu. Halimun Peta adalah perguruan silat yang sangat masyhur. Tenang, Bobo, tenang. Mereka anak buah saya. Tapi... Tenang, Bobo, tenang. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Daneswara? Gusti Dewi melarikan diri langsung dari hutan Grogolan waktu diserang Prabakara. Sampai sekarang, jejaknya belum kami temukan, Pangeran. Oh, anakku. Jangan-jangan adikmu itu tewas di bantai bekas senopati itu, Giriwara. Malapetaka yang paling saya takutkan akhirnya terjadi juga, anakku. Bopo, hentikan meratap. Kita harus siap terkena getah kalau kita mau menikmati manisnya nangka. Selama ini Bopo juga ikut menikmati nangka itu. Hentikan meratap. Lebih baik kita berpikir apa tindakan kita selanjutnya. Kita sudah kepalang basah. Apa rencana Tuan selanjutnya? Yang pertama, kita harus mengumpulkan kembali semua orang-orang kita yang sudah tercerai-berai. Lalu, kita menyusun kekuatan kita. Kemudian, baru kita memutuskan
tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang kami perlukan adalah ketegasan Tuan. Mengadakan pembalasan untuk kembali merebut kekuasaan. Atau kita akan berhenti sebagai pecundang. Hah? Apa omonganku kurang jelas, Rawut? Tujuan akhirnya lah yang masih belum jelas. Maka, saya perlu menanyakan itu. Sebab, terus terang, kami tidak bisa berdiam diri sebagai orang kalah. Betul, Tuan. Kalau rencana Tuan adalah merebut kembali kekuasaan sebagai Maha Menteri, bahkan kalau perlu, untuk merebut kekuasaan Sang Prabu Kalinggapura, kami akan merasa gembira sekali. Kami mendukung itu. Jangan. Jangan lakukan, anakku. Hentikan mimpimu untuk menjadi Raja Kalinggapura. Itu bukan hakmu. Selama ini kelakuan Daneswara kepada suaminya yang sah saja sangat memalukan. Bopo, jangan lakukan, anakku. Bopo lebih baik diam dulu. Kamu bisa kualat. Seorang prabu itu pilihan Dewata Agung, bukan jabatan seenaknya. Bopo, keyakinan itu sengaja disebarkan oleh para menak supaya semua rakyat kecil tidak usah bermimpi yang macam-macam. Sebelum ada menak, sebelum ada para kesatria, semua manusia adalah orang biasa. Sebelum ada negara, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat. Semuanya sama. Sudah pening, segera berhenti supaya syaraf-syarafmu itu cepat pulih kembali, terutama bekas benturan di kepalamu. Nini yakin saya masih bisa menggunakan ilmu Dasyendriya yang pernah saya kuasai? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi kau tidak usah cemas. Aku masih punya ilmu yang lebih hebat dari Dasyendriya. Karena pokok dari ilmu itu adalah ajaran dari Pangeran Suryapati, ayahanda Dewi Sintawati, istri pertama dari Empu Mahasyura. Dan Suryapati adalah bekas kekasihku. Iya. Ayo silakan minum.
Sudah cukup. Masih pusing? Bagus. Istirahat saja ya. Nini, saya jadi tertarik cerita Nini tadi tentang hubungan Nini dengan Ayah Sintawati. Sampai seberapa jauh hubungan itu? Mungkin sama dengan ceritamu. Pangeran Suryapati tergila-gila oleh kecantikanku, dan dia mau memberikan seluruh ilmu ciptaannya kepadaku. Sampai akhirnya, dia memergoki perselingkuhanku dengan Danta-Danti dan mengusirku dari padepokan Sugalo. Kutu anjing. Nini, apa kita akan menghabiskan waktu di sini, Nyai? Atau mungkin Nyai ingin memiliki padepokan Halimun Peta ini? Saya akan terus menunggu di sini sampai perempuan itu pulang, dan saya harus membuat perhitungan dengannya. Hati-hati Kakang, cerita Prabu Angling Dharma tidak benar. Terus, kalaupun yang duduk itu Nila Saroya, kita lawan. Sudah kepalang tangguh. Siapa kalian? Semestinya kami yang bertanya padamu, siapa kamu? Sebab padepokan ini tempat kami, rumah kami. Kebetulan, aku memang ingin menghabisi seluruh orang padepokan Halimun. Sabar. Kita sama sekali belum saling kenal. Apa kesalahan kami? Maka Nyisanak mau menghabisi kami. Siapa yang sudi berkenalan dengan komplotan maling? Ya! Jangan, biarkan mereka. Jangan-jangan.
Hentikan, Nisanak! Maaf, Nisanak. Apa Nyai mencari Nila Saroya? Di mana perempuan itu sekarang? Serahkan maling itu kepadaku. Terus terang, kami tidak tahu. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Tapi ada seseorang yang membawa tubuh Saroya. Entah siapa. Sang Prabu menyuruh kami kembali menghidupkan padepokan ini. Yang memang secara sah menjadi warisan kami. Meskipun Nila Saroya adalah putri Mahaguru Ranggasuli. Di mana Tuan bertemu dengan Dinda Prabu Angling Dharma? Beliau mendatangi tempat persembunyian kami di Goa Lawa. Selama kami terusir dari tempat ini oleh Saroya, semua anggota yang masih setia kepada perguruan dan setia kepada kepemimpinan saya bersembunyi di goa itu. Benar. Maaf. Kalau boleh tahu, saya Sintawati, istri Empu Mahasyura dari Sugalu. Dan ini sahabat saya, Aji Santa. Maafkan kami yang kurang awas ini, Nyai. Ternyata kami sedang berhadapan dengan istri orang yang sangat kami kagumi. Sungguh, kami tidak menaruh dendam kepada Empu Mahasyura. Meskipun guru kami berhasil dikalahkan. Karena pertarungan mereka sangat jujur dan bersih dari kecurangan. Barangkali karena dendam melihat ayahnya dikalahkan oleh suaminya, maka Nila Saroya melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan perguruan ini. Nila Saroya. Galuh, sini. Lihat. Ada warung. Kamu sudah lapar? Kenapa sih? Kakak bertanya terus. Ada warung loh, kamu sudah lapar. Itu karena saya selalu menghormati kamu. Saya ingin kakak menentukan. Kita makan dulu loh, atau kita jalan terus loh. Saya lebih senang kalau kakak begitu. Baik, kita makan dulu. Kok begitu? Baik, Galuh, kita makan dulu. Begitu juga jangan. Ayolah, kita makan-makan. Ayo, sayang, sudah lapar nih. Kelihatannya orang jauh. Ya, jauh sekali. Kami dari Mawapati, utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Kalau boleh tahu, mau kemana? Kami mau ke perguruan Halimun Peta di lereng utara timur pegunungan Kendeng. Oh, sebelah. Ada urusan yang harus kami selesaikan di sana. Sudah dekat, Tuan.
Mari silakan dicicipi. Ada ayam panggang? Oh, ada. Sebentar ya. Yem, cepet Yem. Kebetulan baru saja dipanggang. Terima kasih. Katakan, apa tujuan kalian ke perguruan Halimun Peta? Itu bukan urusanmu. Semua yang berurusan dengan Halimun Peta adalah urusanku. Apa? Sabar, Lu. Mungkin dia bisa menunjukkan kita jalan ke Halimun Peta. Nyawamu selamat kalau kamu mau mengantarkan kami ke perguruan Halimun Peta. Siapa namamu? Priya Mitra. Ah? Kamu putra Empu Kalawadana? Dari mana Tuan tahu nama ayah saya? Ada seorang gadis yang sangat merindukan Kisanak. Siapa? Padmasari. Hah? Mengapa Kisanak tega menyalahi janji? Padahal sudah dijodohkan sejak kecil. Dari mana Kakang tahu? Dia mencurahkan semua isi hatinya kepadamu. Iya. Rupanya sudah begitu dekat anak Paron Wajah itu kepadamu, Kakang. Ki Paron Wajah yang cerita. Jangan suka buruk sangka, toh. Kisanak. Paman Paron Wajah tidak menepati janji. Dia sengaja memindahkan perguruannya untuk menghindari saya. Itu tidak benar, Kisanak. Ki Paron Wajah memang memindahkan perguruan di Bukit Kencana. Karena tempatnya yang semula dilanda banjir besar. Apa kalian murid Ki Paron Wajah? Kami dari Padepokan Sugalu. Tapi kami melanglang mencari pencuri kitab pusaka perguruan kami. Namanya Nila Saroya, dari perguruan Halimun Peta. Dan aku yakin kamu pasti ada hubungannya dengan perguruan itu. Tadi kamu tiba-tiba menyerang kami. Jawab terus terang. Nila Saroya telah menolong kami. Menyelamatkan kami waktu mau diperhinakan oleh pendekar Damani. Kemudian menampung kami di padepokannya. Kami? Iya. Saya dengan adik saya Lokahita. Sebelumnya Sudamani telah membunuh ayah kami. Mungkin sekarang ini dia masih ada di sana. Maaf. Apa hubungan kalian dengan Prabu Angin Dharma? Beliau kakak seperguruan kami. Kenapa? Saya mendengar Nila Saroya telah dikalahkan oleh Prabu Angin Dharma. Dari mana kamu dengar? Ceritanya cukup panjang. Nanti saya ceritakan. Ayo.
kuda-kudanya agak rendah sedikit. Gerakan mereka sudah bagus, Eyang. Cukup baik. Kami mau bertemu guru kalian. Siapa kalian? Kami dari Padepokan Sugalu. Kami mau mengambil kembali kitab pusaka yang telah dicuri Nila Saroya. Silakan tuan-tuan menunggu di sini. Kami akan laporkan kepada Maguru Yatindra. Ternyata benar. Nila Saroya telah digantikan oleh orang lain. Semua keadaan telah berubah. Dan murid-muridnya tidak saya kenal. Kita temui mereka di halaman rumah induk Padepokan. Loh, kita utamakan bicara baik-baik. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Galuh! Selamat datang, murid-murid sahabatku, Masyura. Saya sangat bangga kepada anak-anak muda yang masih menjunjung tinggi sopan santun dan unggah-ungguh. Hah? Sopan santun? Tidak. Tidak apa-apa. Bagi orang yang berilmu tinggi, memang sangat sulit untuk bisa menghormati orang lain. Bagaimana mungkin aku bisa menghormati orang dari perguruan yang anggotanya telah menghancurkan perguruan ayahku? Serahkan kitab pusaka yang telah dicuri Nila Saroya sekarang juga. Cepat! Orang yang Nini sebutkan itu sudah tidak di sini lagi. Dia juga telah menghancurkan perguruan Halimun Petak. Kami semua telah kehilangan harga diri karena ulah dia. Kalian hanya kehilangan harga diri. Aku kehilangan segalanya. Kitab pusaka perguruan, ibu kandungku, juga ayahku. Saya ikut berduka, Nini. Tapi orang yang Nini sebutkan itu sudah ditaklukkan oleh kakak perguruan Nini sendiri. Prabu Angling Dharma telah mengalahkan Nila Saroya. Sedang kitab pusaka Sugalu sudah diambil pemiliknya. Siapa? Istri Kakang Mahasura sendiri.
Biung Sintawati? Benar. Apa Nini putrinya? Biung masih hidup. Biung masih hidup. Biung masih hidup. Di mana dia sekarang? Mereka meninggalkan tempat ini begitu kami ceritakan semua kejadian yang menimpa kami. Mereka? Iya. Temannya seorang lelaki bernama Aji Santa. Maaf Tuan, apa Tuan menemukan seorang gadis waktu datang ke tempat ini? Gadis? Tidak ada. Seperti yang saya ceritakan tadi, hanya ada Dewi Sintawati dan Tuan Aji Santa. Silakan masuk Kisanak dan ini. Kalian tamu kami. Kami akan menjamu sebagai sesama korban dari kebejatan Nila Saroya. Semua rencana berantakan karena keserakan Kakang Giriwara, Bopo. Dia yang merencanakan untuk membunuh Menak Prabakara. Dia yang membuat seluruh pejabat pemerintah dari Nayaka sampai Rakrian membenci saya. Hei, jangan berlebihan, Daris. Kakang, Kakang yang menyuruh saya selingkuh dengan Gusti Prabu Darmasunu, iya kan? Supaya Kakang bisa cepat jadi penguasa. Padahal, kalau Kakang mau bersabar, sampai apa Kakang diserahkan kepada Kakang dan Nurweda, kedudukan Kakang jauh akan lebih mapan dan kuat. Sudah, sudah. Semuanya sudah berlalu. Buat apa diributkan? Siapapun yang bersalah tidak pernah bisa merubah nasib kalian. Sebagai buronan, setiap saat kalian bisa ditangkap, kemudian digelandang ke alun-alun. Sebagai pengkhianat negara. Bopo, apa maksud Bopo dengan menakut-nakuti kami? Kami? Tidak usah bawa-bawa aku lagi, Kakang. Dan jangan sebut-sebut kami lagi. Baik. Baik. Aku akan bergerak sendiri. Aku tidak perlu bantuan kalian. Orang tua macam apa yang tidak mau membela anaknya? Padahal selama ini dia ikut menikmati penghasilan yang berlimpah dari sang anak. Bopo, kamu salah kalau mengira aku menikmati pemberianmu, Giriwara. Aku tidak pernah menyentuh secuil pun pemberianmu, karena aku selalu sangsi. Apakah harta benda yang kamu berikan itu benar-benar dari hasil yang jujur? Ambil! Ambil semua yang kamu berikan kepada Bopo! Ambil! Kamu juga, Danes! Apa sebelum kalian menjadi orang penting di Kalinggapura, Bopomu kekurangan makan? Sebagai aku sudah cukup tentram dan bahagia. Aku senang sudah mampu membuat rakyatku tidak kekurangan sandang pangan. Pemberian kalian yang mana? Pemberian yang mana yang telah merubah Bopo, ha? Kebanggaan Bopo. Jangan lupakan itu. Paling tidak aku telah memberikan itu kepada Bopo.
Jangan pungkiri itu. Semula mungkin ya. Tetapi setelah itu yang datang ke Gandarukem hanyalah laporan yang mengatakan bahwa kamu sebagai pembesar yang memeras pajak rakyat, menyengsarakan rakyat. Sedangkan putriku yang cantik ini lebih memalukan karena berselingkuh dengan mertuanya hanya karena gila kekuasaan. Kebanggaan seperti itu yang kamu maksudkan? Hah? Hah? Iya. Aib. Aib yang Bopo tanggung selama ini dari perbuatan kalian. Bopo malu. Malu. Orang mengira Bopo yang menyuruh kalian melakukan semua perbuatan itu. Bopo. Sebaiknya pria mitra segera ke Gunung Kencana untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi kepada Paman Paronwaja. Sebab baik Paman Paronwaja maupun Padmasari, mereka mengira Andikalah yang menyalahi janji. Baik, aku akan kesana. Masalah lain adalah munculnya Aji Santa bersama Biung. Bukankah Aji Santa itu bapak si centil Kaliana Tantri? Saya yakin anak itu masih di Gunung Kencana dengan Aditya. Tolong Andika ceritakan kepada anak itu tentang ayahnya. Baik, Kakang. Kasihan Aditya kalau kemudian Kaliana Tantri ikut ayahnya. Dia akan kembali sebatang kara. Kenapa melirik saya? Atau sebenarnya Kakang masih mengharapkan jadi centil yang suka nyubit perut Kakang itu? Minta pada ayahnya untuk menjadi menantunya? Iya. Ngawur. Kalau saya menginginkan itu, buat apa sekarang kita ada di sini? Tidak akan memaksa Tuan untuk menetap di sini. Tuan tidak usah mencemaskan keselamatan saya. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya akan menunggu orang-orang yang sangat saya cintai. Walaupun orang itu telah menyakiti hati Nyai. Iya. Seorang istri harus bisa memaafkan suaminya. Apapun kesalahannya. Iya, kecuali
kalau dia membunuh anak saya. Bahkan dia serong dengan wanita lain. Iya. Karena seorang suami tidak tahu apa yang dilakukannya itu telah menyakiti hati istrinya. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan melakukannya. Sikapmu aneh, Nyai. Sementara banyak wanita lain yang akan membalas dendam dan juga melakukan perselingkuhan. Mungkin bagi orang lain itu urusan mereka. Bagiku, kesucian lebih membahagiakan daripada kenikmatan sesaat. Oh, itu anak Pangeran Suryapati rupanya. Dia yang menyebabkan Kakang Suryapati batal memberikan kita pusaka Dasendriya itu kepadaku. Aku ingin menjajah apa dia menguasai ilmu itu. Ilmu Dasendriya yang kamu kuasai, Sinta. Tapi masih jauh sekali dari yang diajarkan oleh bopomu Pangeran Suryapati. Heh, kutuk. Aku yang lebih pantas menguasai perguruan ini. Setelah suamimu itu minggat. Perempuan, kamu pasti durgan dini. Menyerang aku dari belakang. Rupanya dia Durgandini. Pantas jurus-jurus Dasendriya milik Nyai Dewi bisa dimentahkan. Dia telah menguasai penawar Dasendriya yang hanya dimiliki Romo Pangeran Suryapati. Kurang ajar. Aku tidak sempat melihat jurus-jurusnya. Kisanak.
Ia muncul secara tiba-tiba dan menghilang seperti hantu. Rupanya Nyai Dewi sudah punya pendamping lain. Kalau tahu betapa sakitnya orang cemburu, mungkin aku tidak pernah berani main-main dengan Nila Saroya. Tentunya kamu sangat mendendam kepadaku, Sintawati. Jadi bagaimana? Saya tidak mau ikut campur kalau pemberontakan yang Tuan kobarkan hanya setengah-setengah. Apalagi hanya untung-untungan. Tentu. Tentu, Ki. Ini masalah yang sangat besar di negeri Kalinggapura. Bekas Senopati Prabakara yang sekarang telah diangkat sebagai adipati di Karangtal telah mempengaruhi Pangeran Danurweda untuk merebut kekuasaan ayahnya dengan cara-cara yang kotor, menyebar fitnah. Dan yang jadi korban pertama adalah saya. Saya! Jelasnya begini, Ki. Tuan Giriwara sebagai Mahamenteri di Kalinggapura sampai dikejar-kejar seperti penjahat hanya karena mengungkap komplotan busuk Prabakara. Oh, lalu apa tujuan akhir dari pemberontakan yang Tuan kobarkan? Menyingkirkan Prabakara dan mengokohkan kembali tahta Prabu Darmasuno. Bagaimana dengan putra mahkota? Siapa tadi? Danurweda. Ya. Apa dia juga perlu disingkirkan? Begini, kalau dia bisa diajak kerjasama, mau kembali mendukung ayahnya, mungkin akan kita bebaskan. Dan dia bisa tetap menduduki tahta sebagai putra mahkota, untuk selanjutnya bisa menggantikan sang prabu. Tapi kalau dia tetap memihak Prabakara, terpaksa kita harus mengambil tindakan tegas. Kisanak, untuk ini kami tidak akan tanggung-tanggung. Kami akan mengajak kalau perlu seluruh pendekar di tanah Jawa ini bekerja sama untuk menghancurkan seluruh kekuatan Prabakara. Begitu hebatkah Prabakara? Sampai Tuhan memerlukan para pendekar setanah Jawa. Ingat, Prabakara tidak sendirian. Dia dibantu oleh Prabu Angling Dharma. Angling Dharma? Iya.
dari Malwapati yang terkenal sakti mandraguna, dan tentu saja banyak lagi pendekar lain yang pasti akan mendukungnya. Angling Dharma, orang yang pernah bertarung melawan kita, memperebutkan Seliwa, ternyata dia. Iya, aku dengar dari Paron Wajah, saat yang baik untuk membalas kekalahan kita dulu, Kenji. Bagaimana, Ki? Apa imbalan yang Tuan berikan kepada kami? Tergantung apa yang Tuan-Tuan minta. Kekuasaan? Atau harta benda? Kakang tahu apa yang kuimpikan setiap saat. Kembali ke kehidupan keluarga saya yang rukun seperti dulu, sebelum datangnya Nila Saroya. Bopo begitu sayang kepada saya, dan juga Biung, rukun sekali. Yeah. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kita ketemu lagi. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku, Suliwa. Rupanya kamu sudah dibuang oleh pendekar sakti yang menolongmu itu. Ya. Saya tidak pernah kenal Tuan. Maaf. Bagus. Sekarang aku akan menantangmu dengan jurus-jurus silatku. Rupanya pendekar itu telah mengajarimu dengan jurus ilmu hantu itu, Suliwa. Tapi aku sudah punya penangkalnya. Kamu tidak akan lagi bisa meniru jurus-jurusku. Seperti gila gawat. Sedang berkelahi sama siapa monyet Subali itu? Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah kenal dengan pemuda itu.
Iya. Iya. Suliwas. Iya. Putra Batara Surya. Kebetulan kita tangkap dia Gendut. Kalau kita jadi perang, kita bisa manfaatkan untuk membuat obat-obatan. Suliwang, lebih baik kau menyerah dan ikut kami. Aku kalah Ki Kangsa Dewa. Ayo. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar bangkotan seperti kalian. Tidak punya malu mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan. Tuan Pendekar. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan kami. Aku bukan menolong kalian, tapi menghancurkan kelicikan dan ketidakadilan. Kelakuan ketiga pendekar tua itu menjijikkan, mengeroyok lawan yang lebih muda dan lebih sedikit. Kami haturkan terima kasih kepada Tuan. Baru dua kali ini saya menyaksikan pertarungan para pendekar yang begitu sempurna. Pertama waktu saya dijadikan rebutan. Dan yang kedua adalah tadi. Saya yakin, ini adalah peringatan Dewata supaya kita tidak tinggi hati. Tidak adigang-adigung, karena telah menguasai ilmu kanuragan. Yang ternyata tidak ada sekuku hitam dari para pendekar tadi. Iya. Galuh? Ada apa? Tidak apa-apa.
ada yang aneh dari lelaki bertopeng tadi. Sepertinya saya pernah mengenal jurus yang digunakannya. Banyak kesamaan dengan jurus milik perguruan kita. Maksudmu? Jangan-jangan dia orang dekat kita yang tidak ingin diketahui jati dirinya. Apa mungkin? Siapa? Gusti Prabu Angling Dharma. Buat apa dia menyamar? Guru Mashura. Mana mungkin beliau menyamar, sementara yang dibelanya adalah putri tunggalnya. Atau apa mungkin itu Paman Darbasyura? Galuh, mana mungkin pamanmu itu manusia yang paling keji, yang menaruh dendam tidak menentu kepada biungmu, juga kepadamu. Ya, saya juga ragu. Tapi saya yakin. Galuh. Ternyata jiwamu kokoh. Kamu tidak membiarkan dirimu terombang-ambing oleh keadaan keluargamu. Galuh. Aku sebenarnya ingin sekali memelukmu, nak. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Dia juga menggunakan ilmu dasendra tingkat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma. Pendekar yang pernah melawan kita beberapa tahun yang lalu. Tidak salah, ilmu itu adalah andalan perguruan Sugal. Jangan-jangan orang bertopeng itu adalah Mashura. Iya, Mahasura. Tidak, Mahasura sudah hancur. Dia tergoda oleh anak Rangga Suli. Dan semua ilmunya telah diserap habis oleh perempuan itu. Kabarnya, dia juga mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Nila Saruya. Kalian tahu apa yang terjadi di perguruan Halimun Petang? Dengan ilmu dasendria yang dia miliki, anak Rangga Suli itu mampu menguasai perguruan Halimun Petak dan menyingkirkan semua tahta perguruan Mashur itu. Ya, saya ingat ada seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu semacam itu. Tapi sayang wataknya busuk. Itu kenapa dia tidak pernah punya kawan? Yang Andika maksud Nyai Durgandini. Ya, kalau orang itu bisa kita ajak kerjasama, saya yakin rencana Giriwara akan berhasil. Mahasura yang sakti sekalipun akan jungkir balik menghadapi ilmunya. Ah,
Bagaimana kalau kita cari dia? Kalau tidak salah, rumahnya di Rawa Bangkai, di pesisir utara barat. Nah.